Pas lagi di toilet, ada wanita lagi diintipin oleh orang jahat. Sambil panik, dia keluar dan bertemu seorang pria yang memberitahunya kalau penjahat itu lari ke arah sana. Yang padahal, dia sendirilah tukang ngintip tadi. Jadi dia adalah pria mesum yang sering rekam-rekam cewek cantik pakai kamera tersembunyi untuk dia koleksi. Ketika di dalam lift, pria itu melakukan kejahatan lagi. Yang justru pas ketahuan, dia malah nyalahin orang lain. Parahnya lagi, dia juga diam-diam memasang CCTV masuk ke dalam rumah cewek tadi untuk ngintip lagi. Tapi yang gak dia sadari, jadi selama ini teman-temannya juga suka ngintipin dia. Hingga akhirnya mereka terkejut dong mengetahui kalau selama ini wanita yang selalu diintipin pria mesum itu nyatanya adalah seorang hantu yang akan balas dendam dan menewaskan pria mesum itu.